Nah, oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah, oke, selamat datang kembali bos di channel saya nih, channel Mas Eko Ternak Ambing Channel. Yo biasa bos, seperti ini channel peternak ciri-cirian bos. Loh, seperti ini bos. Nah, untuk sore ini bos, ini lele sedi bos. Nah, atau gamal lele sedi itu pemberian pakan. Nah, seperti ini kelupakan yang ngambrek-ngambrek kita bos. Nah, oke, untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fitri atau Mbak Fitri ini soal kambing yang cerewetnya minta ampun, ada orang lewat pun teriak-teriak itu. Nah, ini untuk menanggulangi ini ada beberapa hal bos, atau beberapa cara ya. Yang jelas itu yang namanya kambing itu ada yang cerewet dan ada yang tidak bos. Nah, ini bos, yang pertama ini teman-teman mesti pemberian pakan yang cukup itu. Ya, sing jelas sing ngono bos, sing penting cukup untuk pemberian pakan setiap pemberian. Nah, seperti itu bos. Kemudian yang kedua itu teman-teman harus menjaga pola makan kambing atau mengatur jadwal pemberian pakan tiap harinya. Nah, biasanya untuk kambing-kambing saya ini saya kasih setiap jam 11 sampai jam 12 siang, terus nanti jam 4 sampai jam 5 sore, nanti kalau malam juga kadang saya kasih sedikit bos. Nah, itu antara jam 10 sampai jam 11 malam atau jam 9 sampai jam 10 malam, itu kadang saya kasih seperti itu. Jadi jadwalkan saja itu untuk pola pakannya harus teratur ataupun tertib bos, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini untuk tempat nyaman seperti ini bos. Jadi kambing itu harus memiliki tempat yang nyaman untuk ditempati, toh yang jelas itu tidak becek ataupun yang jelas itu tempatnya kering, tidak lembab. Nah, itu pasti kambing merasa nyaman itu. Jadi jauh dari, biasanya jauh dari penyakit bos kalau seperti itu. Biasanya lo bos, gon-gonane garing itu. Nah, kalau seperti ini kan, ini satu kambing, ini jantan ini saya kasih 1 meter kali 1,5 ini untuk lokasi ini sudah cukup juga. Tapi yang tadi kan baru saya kawinkan kemarin bos itu. Nah, jadi untuk satu kambing itu 2 meter kali 1,5 itu untuk bekejakan itu lebih leluasa itu bos. Nah, seperti itu bos, kira-kira nanti misalnya cerewet, karena yang memang yang biasanya cerewet itu terutama kambing jantan yang usia 4 bulan sampai sekitar 1 tahun. Nah, atau 15 bulan itu biasanya kambingnya cerewet, khusus yang jantan. Nah, teman-teman bisa meniteni sendiri itu, biasanya kambing jantan lebih cerewet usia seperti itu. Nah, itu di samping-samping kandang, misalnya di dekat tempat keluar masuk ini apa, leher. Nah, ini bisa teman-teman kasih yang namanya ini bos, mineral block. Nah, seperti itu, atau bambu gantung, ada tuh bos. Nah, teman-teman bisa nanti bisa cek, misalnya mineral block itu seperti ini. Nah, kalau bambu gantung nanti ada sendiri, bisa dibikin dari teman-teman itu yang isinya garam bos. Nah, seperti itu. Nah, itu kan meminimalkan untuk kecerewetan si kambing itu. Nah, seperti itu bos, kira-kira. Nah, itu bos, yang penting seperti itu untuk meminimalkan kecerewetan kambing, berikan pola makan yang teratur. Seperti itu kira-kira dalam pemberian harus full bos, full. Jadi benar-benar dalam dari jam 12 sampai jam 4 itu benar-benar kenyang, dan pastikan pakan yang kita berikan itu termakan. Nah, seperti itu bos. Nah, ini dulu bos itu. Nah, dan kemudian untuk
pakan yang kita berikan usahakan itu bercampur-campur, bos. Nah, jadi jangan satu jenis ramban saja, itu bisa dicampur dengan beberapa jenis pakan. Nah, seperti itu, paling tidak 2 atau 3 macam pakan yang kita campur setiap pemberian. Insya Allah nanti kambing-kambingnya akan berangsur hafal dengan pemberian pakan, dengan pola pakan yang teratur seperti tadi, yang seperti saya sampaikan tadi ya, bos. Nah, kira-kira seperti itu, bos. Nah, seperti kambing-kambing saya ini saya jadwalkan seperti itu. Jadi misalnya belum hafal nengke wae lambu arep gembret-gembret ngantek jebel telake mbok yo ben nengke wae. Nanti kalau sudah waktunya kita kasih yang benar-benar cukup, bos. Nah, nanti misalnya belum waktunya wis gembret-gembret wis seneng no wae. Ora-ora nek mudar itu nengke wae. Nah, nanti lama-lama akan hafal, bos, kalau memang belum terbiasa. Oke, bos, seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk Mas Fitri semoga terjawab itu. Semoga puas dengan jawaban ini dan begitu dulu dari Mas Eko Ternak Kambing Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam erat, bos. Semoga kita semua sehat dan sukses semua. Amin. Matur nuwun.